Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anana yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustaz Basim bisa menyapa anana semuanya. Semoga anana yang jauh di sana senantiasa ada dalam kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa dalam KBM online Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di grade 7 ini, yang mana pada kesempatan hari ini kita sudah menginjak kepada bab 3, yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Namun sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu, yang mudah-mudahan dengan doa tersebut kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang saleh dan salihah, mari kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saleh dan salihah, sebelum kita masuk kepada materi, Ustaz akan ingatkan kembali tentang kontrak belajar kita. Yang pertama adalah silakan anak-anak persiapkan diri media pembelajarannya, baik itu berupa HP, gadget, laptop, dan juga yang lainnya, bahkan buku tulis kalau sekiranya nanti ada tugas. Yang kedua adalah anak-anak senantiasa fokus dalam menyimak, mendengarkan video materi yang Ustaz sampaikan. Yang ketiga, anak-anak senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, baik itu oleh Ustaz ataupun guru yang lainnya. Yang keempat adalah anak-anak senantiasa mengakhiri pembelajaran dengan pembacaan hamdalah dan doa kiparatul majlis. Itulah kontrak belajar yang harus anak-anak perhatikan, yang mudah-mudahan dengan kontrak belajar tersebut kita senantiasa belajar KBM online ini ada dalam kelancaran dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, kita langsung masuk ke materi tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ketika kita berbicara tentang sholat berjamaah, itu otomatis akan terniang, akan tergambar dalam diri kita apa itu yang namanya dengan masjid. Ketika sholat berjamaah pasti itu akan ada hubungannya dengan masjid. Yang disebut dengan masjid adalah tempat beribadahnya umat Islam. Di dalam masjid ini orang-orang itu saling berdekatan, saling bertatapan, saling berjabat tangan, saling bersapa, dan juga saling berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah Islamiyah atau menjalin persatuan umat Islam. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Karena di dalam sholat berjamaah itu sholatnya dipimpin oleh satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab suci yang satu dan menghadap ke kiblat yang sama. Itulah sholat berjamaah. Mereka sama-sama melakukan ruku, sama-sama melakukan sujud kepada Allah, sama-sama melaksanakan amaliyah
yang tidak jauh dilakukan oleh imam dan makmumnya. Itulah yang disebut dengan sholat berjamaah. Makanya dengan judulnya juga kita bisa membayangkan indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Namun anda yang sholih dan sholihah, tahukah kalian apakah sholat berjamaah itu? Nah, di sini bisa anda lihat pengertian daripada sholat berjamaah ini adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka itu menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Itulah yang disebut dengan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu ada syaratnya, itu ada imam, yang kedua ada makmum. Meskipun ada orang di masjid itu 10 orang, tapi sholatnya masing-masing tidak ada imam, tidak ada makmum, meskipun banyakan, itu tidak disebut dengan sholat berjamaah. Karena yang disebut dengan sholat berjamaah itu salah satu syaratnya ada yang jadi imamnya, ada yang jadi makmumnya. Nah sekarang sholat lima waktu yang kita lakukan itu sangat diutamakan sekali untuk dikerjakan secara berjamaah. Makanya di SMP IT Azkia ini ada program berjamaah setiap waktu. Duhur usahakan bisa berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu kenapa seperti itu? Supaya kita terbiasa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi jangan sendiri-sendiri. Jadi ada yang disebut dengan sholat berjamaah, ada yang disebut dengan sholat munfarid. Sholat munfarid itu kebalikan daripada sholat berjamaah, yaitu sholatnya sendiri-sendiri. Dan perlu anda ketahui bahwa hukum daripada sholat wajib berjamaah ini adalah sunnah mu'akkad. Ketika sholat wajib kita laksanakan secara berjamaah, itu hukumnya sunnah mu'akkad. Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan ataupun sunnah-sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ananda yang soleh dan soleha, sebagian ulama itu mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Nah, dalam sholat berjamaah ini ada keutamaan-keutamaan tersendiri jika dibandingkan dengan sholat sendirian. Makanya bisa anda lihat di dalam video ini, kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardi bi 27 darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hukum melaksanakan salat berjamaah di sini terjadi ikhtilaf ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, hukum sholat berjamaah ini ada yang mengatakan itu sunnah mu'akkadah. Yang kedua, hukum sholat berjamaah ini itu ada yang mengatakan sebagai syarat sah sholat. Jadi berjamaah itu ada yang disebut dengan sunnah mu'akkadah hukumnya, ada yang menyebutkan syarat sah sholat. Ketika ada yang menyebutkan sunnah mu'akkadah, itu pun masih ikhtilaf. Ada yang menyebutkan fardu kifayah, ada yang menyebutkan fardu ain. Ya, ini salah satu ikhtilaf di antara para ulama. Namun mayoritas para ulama, jumhur para ulama itu lebih condong hukum salat berjamaahnya kepada sunnah mu'akkadah. Anak-anak yang soleh dan solehah, supaya kita lebih jauh lagi mengetahui tentang sholat berjamaah,
Maka anda yang soleh dan solehah itu harus tahu yang pertama adalah syarat sah sholat berjamaah. Jadi ada syarat sah sholat berjamaah. Yang kedua, ada yang disebut dengan makmum masbuk. Yang ketiga, ada yang disebut dengan halangan-halangan ataupun uzur-uzur sholat berjamaah. Nah, di sini bisa anda perhatikan syarat sah sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu bisa sah. Untuk materinya tidak ada di video ini, bisa anda tulis ataupun bisa anda ingatkan. Sholat berjamaah itu bisa sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, bisa sholat berjamaah itu bisa sah. Yang pertama, ada imam. Yang kedua, ada makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholatnya dikerjakan dalam satu majlis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Itu empat syarat sah sholat berjamaah. Ustaz ulangi lagi, untuk syarat sah sholat berjamaah, sholat berjamaahnya bisa sah apabila memenuhi syarat. Pertama, ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholatnya dikerjakan dalam satu majlis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Itu empat syarat daripada sholat berjamaah. Adapun syarat untuk menjadi imam, jadi tidak asal-asalan kita mengangkat imam di dalam sholat. Karena ada syarat-syarat tertentu, ada syarat-syarat khusus yang harus dimiliki oleh imam sholat. Mana salah satunya? Nah, di sini bisa anda lihat di dalam video ini bahwa syarat imam itu adalah yang pertama, orangnya harus paling fasih di antara jamaah. Yang kedua, orangnya harus paling paham dalam ilmu fikih. Karena fasih dan paham dalam ilmu fikih ini salah satu modal yang harus dimiliki oleh seorang imam. Fasih dalam bacaannya, mengetahui ilmu tajwidnya, mengetahui ulumul Qur'annya, bacaannya, makharijul hurufnya itu dibaca sangat fasih sekali ya. Karena ketika ada seorang imam dalam pembacaannya itu tidak fasih, sehingga makharijul hurufnya itu tidak sama dengan sifat-sifat hurufnya, itu bisa mengakibatkan sholatnya menjadi tidak sah. Makanya syarat imam ini harus paling fasih, paling paham ilmu fikih. Yang ketiga, paling mengerti ilmu sholat. Ilmu sholatnya sudah dia pahami, ilmu sholatnya sudah dia kuasai, sehingga dia akan mengetahui tentang syarat sah, pembatalan, dan yang lainnya yang berhubungan dengan sholat. Yang keempat, bukan wanita kecuali makmumnya wanita. Jadi imam di satu masjid, imam di satu majelis itu imamnya bukan wanita kalau sekiranya makmumnya laki-laki. Tapi boleh imamnya wanita kalau makmumnya pun wanita. Jadi kalau makmumnya wanita itu boleh, yang menjadi imamnya adalah wanita. Tapi kalau makmumnya laki-laki, maka itu wanita tidak boleh menjadi imam. Yang keempat, imam ini tahu sahnya sholat. Makanya ini berhubungan dengan hukum fikih. Syarat sah sholatnya harus tahu. Yang selanjutnya, imamnya itu diridhoi oleh makmumnya. Jadi ketika ada orang yang diangkat sebagai imam, nah imam ini harus mendapat persetujuan dari makmum ataupun harus diridhoi oleh makmum. Jangan sampai ada orang yang menjadi imam, ternyata makmumnya itu sangat benci sekali terhadap orang yang menjadi imamnya. Itu karena ada beberapa hal yang mengakibatkan sholatnya seorang imam itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satunya adalah apabila makmumnya
benci terhadap imam yang ada di depan. Yang selanjutnya, imam rawatib. Ini salah satu syarat daripada imam, syarat imam ya, imamnya imam rawatib. Terus yang selanjutnya banyak hafalannya ya. Jelas tentu untuk seorang imam itu hafalannya harus paling banyak, karena ketika kita mengimami jamaah itu suratnya diusahakan harus berbeda-beda. Jangan sampai ada istilah, wah si itu mah si kulhu, itu mah si kulia, karena yang dibaca oleh imam tersebut kulhu dan kulia saja. Itu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang imam. Untuk selanjutnya adalah yang sholih dan sholihah. Ada syarat menjadi makmum. Kalau tadi syarat menjadi imam, kalau sekarang syarat menjadi makmum. Apa saja yang termasuk syarat-syarat makmum? Pertama, syarat makmum itu adalah makmum harus berniat menjadi makmum, ataupun makmum itu berniat mengikuti imam. Artinya dia itu berniat sebagai orang yang akan mengikuti imam. Itu bisa, itu syarat daripada makmum. Yang kedua, tidak melewati posisi imam. Jadi syarat makmum itu tidak melewati posisi imam, baik itu terutama dalam jajarannya ya. Jadi jangan sampai makmum lebih depan posisinya daripada imam. Kalau ada makmum yang posisinya lebih depan daripada imam, maka itu sudah pasti salatnya tidak sah, karena makmumnya dari segi posisinya itu melebihi daripada imam. Yang ketiga, syarat makmum ini adalah tahu terhadap gerakan imam. Melihat terhadap gerakan imam, mendengar terhadap bacaan-bacaan imam. Itulah yang disebut dengan makmum. Artinya apa? Artinya yang menjadi makmum itu jangan sampai tempatnya berjauhan daripada imam. Supaya apa? Supaya makmum tersebut bisa melihat gerakan imam dan juga bisa mendengar bacaan imam. Kecuali kalau sekiranya memang jamaahnya banyak sehingga kita bagian terbelakang, sangat jauh sekali. Kalau di Masjid Agung kan, kalau sekiranya banyak jamaahnya, itu kita di belakang memang tidak bisa melihat terhadap gerakan imam. Nah, salah satu caranya ketika kita tidak bisa melihat gerakan imam, silahkan lihat gerakan makmum yang ada di depan kita. Ketika kita melihat gerakan makmum yang ada di depan kita, itu secara langsung sama dengan melihat gerakan imam yang tidak kelihatan oleh kita. Yang selanjutnya ada yang sholih dan sholihah, tidak terpisah dengan imam. Artinya tempatnya itu tidak terpisah dengan imam. Jangan sampai ada imam yang sholat di masjid, dikarenakan rumah kita berdekatan dengan masjid, kita sholatnya di rumah dengan niat bermakmum kepada imam. Padahal ke tempat tersebut itu terpisah. Yang satu imamnya di masjid, yang satu kita sholatnya di rumah dengan menyangka karena dekat. Padahal itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi tetap dalam melaksanakan sholat berjamaah itu harus ada dalam satu majlis. Kecuali kita melaksanakannya di luar karena penuh, itu tidak apa-apa. Ya, selanjutnya syarat sebagai makmum itu tidak tertinggal dua gerakan rukun. Tidak tertinggal gerakannya oleh imam. Tidak tertinggal ataupun, nah ada yang selanjutnya, tidak mendahului imam. Ya, tidak mendahului imam dalam dua gerakan rukun. Ketika imam sudah sujud, kita masih ruku, otomatis itu sudah tertinggal dua gerakan. Pertama gerakan i'tidal, yang kedua gerakan sujud. Ketika kita masih ruku, imam sudah sujud, bahkan mau duduk di antara dua sujud, maka secara langsung otomatis itu
menggugurkan ataupun membatalkan terhadap sholat berjamaah kita. Kita ulangi dari awal ya, karena kita sudah tertinggal dua gerakan rukun sholat. Ataupun mendahului, ketika imam baru membaca Fatihah juga belum selesai, kita sudah sujud. Makmumnya sudah sujud, maka makmum tersebut itu tidak sah salatnya karena sudah mendahului terhadap gerakan imam. Imam baru membaca Fatihah, baru berdiri membaca Fatihah, sedangkan makmumnya itu sudah sujud. Itu sudah mendahului daripada dua gerakan rukun salat. Bahkan ananda yang salih dan salihah, di dalam melaksanakan salat berjamaah ini, ananda semuanya senantiasa harus memiliki sifat sabar. Jangan sampai ketika sholat berjamaah kita senantiasa mendahului terhadap gerakan imam, karena bahayanya mendahului gerakan imam. Ketika imam sujud, kita sujud, imamnya belum cengkat, kita sudah cengkat duluan, itu sudah mendahului. Ataupun imam belum sujud, kita sudah sujud, itu mendahului. Bahaya bagi orang yang mendahului adalah nanti di akhirat kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya itu dirubah menjadi wajah imar. Jadi Ustaz harapkan, Ustaz ingatkan kepada anak yang salih dan salihah, ketika dalam melaksanakan sholat berjamaah, jangan sampai ada yang mendahului terhadap gerakan-gerakan imam. Yang selanjutnya, syarat daripada makmum ini adalah ikut semua gerakan imam. Dimulai dari takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam, itu semuanya diikuti oleh makmum. Jangan sampai pas pertama takbiratul ihram dia ikut, pas kedua ruku dia ikut, pas sujudnya ternyata dia tidak ikut. Artinya dia muparokoh, memisahkan diri daripada sholat berjamaah. Berarti kalau sekiranya muparokoh, maka syarat makmumnya itu sudah lepas dan tidak termasuk ke dalam sholat berjamaah. Karena yang disebut dengan sholat berjamaah ini, makmumnya itu harus ikut semua gerakan-gerakan imam, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu semuanya harus diikuti oleh makmum. Yang terakhir, ananda yang salih dan salihah, syarat daripada menjadi makmum tersebut adalah mengakui sahnya sholatnya imam. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu harus ada pengakuan tersendiri daripada makmum bahwa sholatnya imam itu sah. Sholatnya imam itu sah. Jangan sampai ada makmum yang berkata bahwa imam lagi itu sah sholatnya, imamnya juga tidak sah sholatnya. Itulah yang akan menggugurkan daripada pahala sholat berjamaah kita. Tetap supaya sholat berjamaah ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi makmum itu harus mengakui terhadap sahnya salatnya imam. Akui sahnya salatnya imam, bahwa imam itu salatnya sah. Kalau sekiranya ini sudah dijalankan, maka insyaallah salat berjamaahnya itu ada dalam ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan derajatnya pun akan dibedakan dengan derajat orang-orang yang sholat sendirian, yaitu mendapatkan 27 derajat. Ananda yang sholih dan sholihah, untuk pertemuan hari ini Ustaz cukupkan sekian dulu. Insyaallah di pekan ke depan kita akan berkenalan dengan apa itu yang namanya makmum masbuk dan apa itu yang namanya makmum muafik. Ada makmum masbuk, ada makmum muafik. Insya Allah untuk pembelajarannya akan kita bahas di pekan ke depan. Setelah ananda semuanya memahami terhadap materi yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Ananda yang salih dan salihah, kita akhiri saja untuk pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kiparatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.